Bruh. Sayang teman, ini juga dikit. Kita tepuk mantapnya. Aduh. Sudah kenakan minum gua nih. Langsung kita masak Indomie aja. Skui-skui. Masak Indomie yang betul. Kita ambil airnya. Kita siapkan dulu airnya, lalu kita nyalakan kompornya, lalu kita bertanya pada peta. Kita gunting-gunting bumbunya. Nggak jadi pakai bumbu ternyata guys. Masa pakai bumbu? Aduh, tak asin-asin dong bubanya. Saya menyiksa diri tapi masih punya otak. Ya kemarin balut kan emang bisa dimakan. Kalau ini takut keracunan anjing. Lalu kita celupkan Indominya supaya lebih kelihatan mantul. Mangkoknya kita ganti. Coba kita pakai mangkok yang ini biar lebih terang. Jangan warna merah. Merah tuh nggak kelihatan buahnya. Ntar gue dikira Kelvin Konehitsu penipu gitu. Belum makan deh pagi, makannya beginian anjing ini. Oke, taruh di sini. Mie-nya sudah jadi dan kita akan langsung memberikan topping-topping. Ini by the way Indomie goreng, tapi kita jadikan mie kuah. Nah, menambahkan ini. Di sini udah ada Indomie-nya. Nah, ini udah ada Chattime ya, dan bubble. Kita langsung tambahkan aja. Sayang sumpah ini. Langsung kita tambahkan guys. Ini kayaknya kuahnya kebanyakan gak enak, jadi gue minum dulu dikit sampai bubble lembab. Enggak usah. Nih, kita tuang. Ini makan Indomie sebagai sedotan anjing. Goblok. Wow. Haleluya. 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 Jadi, wih, Indomie bubble plus Chattime milk. Ini by the way gue pesan yang apa ya? Rasa apa ya? Authentic Thai tea. Indomie Thai tea cuk. Wah, dua judul ini fix. Naik langsung nih. Awas ya kalau nggak naik. Sponsor lagi. Gak ada sponsornya. Ntar guys, siapin air minum dulu. Oke. Kita siapin dulu seperti biasa air minum andalan kita ya. Setiap di challenge makan pasti ada air minum ini yang menemani saya. Kita coba makan minum kuahnya dulu ya. Oke. Guys, jadi ini Indominya. Dia saya mau ditraktir bakso, cuk. Bagi penonton mau lihat juga. Bodo amat. Dia kameramennya tuh baik. Enggak boleh. Ayo. Enak mau gak? Enggak. Mau mau. Itu Thai tea ya? Ya, Thai tea. Jadi Indomie rasa Thai tea sama bubble. Mau gak? Enggak. Enak loh. Lebih enak ini, Ben. Bakso. Ayo pesen dong. Pak, pesen ayo. Bapak lu pesen ayo. Makan kuahnya dulu ya. Gak ada yang beda nih. Gak ada yang beda, rasanya sama aja. Yang beda kan ada. Untuk kuahnya good. Goblok. Kita coba untuk Indominya. Enak sih. Tawar lagi. Sungguhnya masih bisa telan daripada Indomie batu anjing. Kurang dingin, kita kasih es batu biar mantep. Mau gula. Kita kasih es batu, guys. Oke. Dan sedikit gula. Kita kasih gula, guys. Wah, ini suatu tampilan baru, guys. Mantapnya. Lihat seberapa indahnya itu, guys. Seberapa indahnya makanan ini. Langsung kita lanjut makan lagi ya. Nah, saya udah mau makan bakso, saya lapar. Good. Nasi kulit dan telur tahu. Enak tuh. Enak. Jadi kalian yang penasaran rasanya gimana, cobain di rumah ya. Enak juga. Jadi berasa kayak bukan makan mie, tepung. Itu kayak nyamuknya tepung. Tapi manis, enak. Cuma kita gara-gara ngebayangin ini jadi agak ganas dikit sih. Kayak ngeliat muka kameramen saya, enak sih. Canda. Jadi ini challenge apa nih, guys? Sampai habis? Nggak mau gua. Ya udah enak aja. Enak tuh. Jadi saya nggak kuat makan mie nya karena rasanya aneh lokasinya, jadi saya makan mie aja membeli. Kita coba challenge baru. Gimana kalau kita ambil Indomie yang udah menyerap dengan kuah-kuah tete ini, dijadikan Indomie biasa. I'm a genius, bitch. Kita tuang dulu bumbunya, cuy. Oke. Kita tuang semua bumbu. Langsung taruh saja Indominya. Kering, langsung kita taruh sini. Jangan lupa bobanya, itu yang paling penting. Taruh bobanya. Taruh bobanya. Ada yang jatuh. Gila, bobanya banyak banget tuh, tenggelam dia, langsung nggak kelihatan. Kita tiriskan dulu ya, biar bobanya kelihatan semua. Oke. Mantepnya cu. Bobaku. Hashtag Indomie Bobaku. Wih, siap. Oke. Sudah jadi, kita tinggal diaduk rata. Campur dengan bumbu Indomie langsung. Sepertinya enak sih uangnya. Langsung kita makan ya, guys ya. Lupa gue ngapain gue kasih itu ya, cabai sama kecapnya gitu. Kita kasih yang bumbunya aja. Asin juga mau. Mana pakai itu sih? Lu masih pakai itu, Pin? Kuahnya masih pakai kuah itu. Sepertinya enak sih uangnya.